Raka, gimana? Anak-anak kelas lu pada bilang apaan? Mereka marah banget, Ken. Dan akhirnya gue disuruh ganti duit mereka yang bilang. Aduh, sabar ya, Kak. Lagi kan kita sebenarnya udah berusaha buat nyari tuh duit. Mau duduk sembarangan juga gak ada bukti. Tapi gue penasaran, siapa itu kampret yang ambil tuh duit? Cukup banget ambilnya dia. Ya gue juga gak tahu, Ken. Tapi gue yakin banget, itu duit pasti yang ambil. Ayo kak, ganti baju kak. Ntar dulu Din, lu duluan aja deh. Gue lagi ngitung duit. Yaudah deh, gue duluan ya. Yaudah Din. Ayo Bay. Ganti bego lu kak. Ini mau ganti. Bentar. Lah, duit gua mana nih? Kemana ya? Raka. Ngapain gini? Lu ngapain? Enggak. Dipanggil Pak Holi terus lu olahraga. Enggak ada ini. Ngapain sih dari tadi lu mikirin tas lu mulu? Gua panikin. Ya panik kenapa? Lu cerita lah, mana gua tahu kalau lu kagak cerita. Uang tabungan anak-anak hilang, Ken. Kok bisa? Lu salah naro kali. Gak mungkin, Ken. Tadi gua taruh di buku. Pas gua balik udah gak ada. Wah, kalau gitu mah pasti ada nyolong nih, kah. Tapi coba deh lu pikir-pikir deh. Kira-kira pas lu lagi ganti baju, itu ada orang lain gak ya yang masuk ke kelas lu? Si Somai sama si Ajis, Ken. Gak itu dia, fix malingnya. Fix banget. Tapi gak mungkin, Ken. Dia gak tahu kalau gue naruh di selipan buku. Benar juga sih. Tapi kira-kira siapa ya orang yang ngeliat lu naruh di selipan buku? Kah? Si Udin sama si Jeffrey, Ken. Si Udin sama si Jeffrey. Berarti di antara mereka berempat pasti ada pencurinya. Kita harus cara-cara agar mereka ngaku kalau mereka ini adalah yang ngambil duitnya. Dan caranya itu adalah... Tapi komandan! Kenapa? Gimana caranya agar mereka bisa buka mulut, komandan? Caranya gampang. Tinggal kita culik ya salah satu dari mereka. Enggak? Culik, 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 itu. Diculik? Maksud komandan diinterogasi? Itu dia, benar my friend. Kita culik terus kita interogasi biar mereka buka mulut. Terus gimana caranya, komandan? Caranya? Caranya mah gampang. Tinggal kita kasih ini aja deh. Mau bakal tapi deh. Bau banget, komandan. Itu yang punya siapa sih? Ini bapak gue nih. Dari kecil gue dicuci-cuci. Men. Gue kesana lu. Gue mancing perhatian. Langsung curi. Hai ganteng. Itu dia, men.
Yaudah yuk, pelan-pelan, bukan. Apaan nih? Wih, apaan nih? Ini gue dimana nih? Lo jangan pura-pura bego lo. Lo kan yang ambil di tabungan anak-anak. Aku. Lo ngomong apaan sih? Gue gak tahu apa-apaan. Duit tabungan apaan sih? Gue gak tahu. Duit apaan sih? Gak jelas lo. Duit apaan sih? Gak jelas lo. Jangan pura-pura bego lo. Lo kan sama-sama yang masuk bos pertama pengganti baju olahraga. Aku. Apaan sih? Gue sama-sama ke atas yang mau taruh baju doang. Di situ gue gak tahu apa-apaan lagi. Terus siapa yang ngambil tuh duit? Lah gue agak tahu. Coba tanya Somai. Lo kan sama Ajis yang masuk kelas pertama pas lagi ganti baju olahraga. Apaan sih? Gue di kelas cuma naruh baju doang. Gue gak tau kapan. Coba lo tanya Ajis. Kampret, gue udah nanya sama Ajis. Apa lo mau gue ngobrol ke helm? Nih, lo liat nih genteng keras. Kalau ketemu pala lo, abis lo. Lo mau? Bang, jangan bang. Itu helm sama genteng lumayan. Bisa benjol pala gue. Beneran dah bang, bukan gue yang ngambil. Beneran bang, gue gak tau apa-apaan. Gue juga gak tau duitnya dari mana. Gue gak tau apa-apaan bang. Jangan disebarin dong foto selingkuhan gue. Gue rela deh telanjang, gak apa-apa. Bawah, tapi beneran bang, gue gak tau, emang duit apaan sih? Kalau mas tinggalin aja lo. Woi bang, bang. Bodoh. Woi, ini lepasin bang. Udah amat. Woi. Hape banget. Percuma Ken, rencana kita gagal semua. Gak ada satupun dari mereka yang aku. Tapi mau gimana lagi kah? Ide gue cuma itu doang, udah habis ide gue. Apa gue harus ngaku ke anak-anak ya kalau duit kas dia hilang? Mata lu, kalau lu ngaku, ya lu bakal disangka maling. Terus, rencana kita kayak gini, buat apa? Sia-sia gitu. Udah kamu dapetin lagi. Tapi makasih ya, lu udah bantuin gue sampai sejauh ini. Lu emang teman terbaik gue. Gue cabut dulu ya. Udah deh. Tapi gue gak pengen tinggal. Ini coba 400 ribu lagi. Gimana ya? Ya udah Rak, seru aja sih. Ntar gue minta deh sama bokap gue buat bantuin lo. Gak usah Ken, lu udah terlalu baik sama gue. Ya elah, lu kayak gak kenal gue aja. Gue kan sahabat lu, biasanya kali. Ya cukup Ken, gue repotin lu. 400 ribu. Minta sama bokap. Ya terus lu mau ngapain? Gojek aja kali ya Ken? Ya gojek boleh juga sih. Tapi lu terus gak pengen gua bantu? Gak usah Ken, yaudah gua cepet dulu ya. Yaudah deh. By the way, makasih ya Ken, gua emang sahabat terbaik gue. Sahabat apa? Dasar goblok. Dia bego.